Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sehari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengetahui jumlah video yang kita upload pada YouTube. Nah, kalau dulu kita lebih mudah karena menggunakan studio klasik ya. Jadi kita hanya mengetahui dengan masuk ke menu pengelola video. Namun ketika kita sudah masuk ke YouTube Beta, maka kita akan lebih susah untuk mengetahui jumlah video kita ya. Nah, di sini saya juga masuk ke video saya, tapi saya tidak menemukan jumlah dari video yang saya upload kecuali hanya barisan per halaman. Nah, untuk mengetahuinya ada dua cara teman-teman. Yang pertama, kalian bisa masuk ke channel YouTube kalian, kemudian pilih pada bagian menu video. Nah, kalian bisa menghitungnya secara manual seperti ini, kalian menghitungnya satu per satu ya. Dan ini jika video YouTube kalian itu terlalu banyak, maka akan susah bagaimana cara menghitungnya. Nah, cara yang kedua, kalian bisa menggunakan sistem otomatis dan ini lebih mudah. Kalian hanya perlu mengopi atau menyalin nama channel YouTube kalian, kemudian kalian masuk ke socialblade.com. Kemudian platformnya kalian bisa ganti YouTube, masukkan channel YouTube yang ingin kalian cari ya videonya. Masukkan channel YouTube kalian. Kemudian tekan enter. Maka secara otomatis socialblade akan memunculkan jumlah video yang kalian upload pada YouTube. Nah, di sini ada 636 upload video yang saya upload di channel YouTube saya. Mudah bukan? Baik teman-teman, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Selamat siang dan selamat mencoba.